Sambubaya. Sambu bayang gak sih Bang Opi Kumis? Free point bro, apa lagi nih free point anjing, pagi-pagi udah free point bayang bangke. Beli apa ya? Thunderbelt dulu kali ya. Thunderbelt dulu, guys. Lebih cepat, lebih cepat. Sekarang enak, cuy. Kari skill satunya ya. Enggak apa? Ada objek langsung yang itu yang diambil sama dia tuh, lihat tuh. Tuh, langsung kena dia anjir. Langsung kena. Langsung kena guys. Kalau dulu kan jauh gitu kan. Kalau sekarang auto kena gitu guys. Jadi kalau lu bego ngaren skill satunya ya kan, tetap bisa. Cicil-cicil anjing pakai skill 2 cuk, pusing pala dia. Tuh, dicicil-cicil anjing pakai skill 2 cuk, pusing pala wan-wan anjingnya. Tuh. Mobil lagi anjing. Ya kan gue kasih tahu coba itemnya gitu. Udah gua like, makasih Diki. Ayo boy yang baru-baru masuk ngap, dibantu pencet like-like-nya dulu yuk ngap. Bacok, kari cok.
sekarang guys, semenjak skill 2 nya kayak gini ya. Skill 2 nya kudungnya cepet aja. Tak like. Sekarang cooldownnya cepet ya. Udah cooldownnya cepet, damage-nya kayak naik anjir. Gak tau ya naik. Rogernya boy. Bang yang baru join bang, dibantu pencet like-like nya dulu yuk bang. Dipencet like-nya dulu bang. Dioyak asu. Kan abis lari pam gimana ngap OPK. Lumayan. Tapi enakan kari sih kalau kata gue ya. Lihat anjir damage-nya cuk. Apa nih karya enggak jelas cuk. Parah boy. Satu kemampuan. Apalagi nanti ya kalau kita udah jadi golden staff ya. Jelas. Golden skill 2-nya tuh cuma 2 detik anjir. Enak banget coy. Tuh nabrak pun kayaknya bisa deh. Ikuti ritme pergerakanku. Lihat anjing Roger aja terbirit-birit ya guys ya ketemu gua anjing. Sakit gitu mah kabur ya. Roger belum mati-mati ya. Kan kanan tetap global kari dulu udah cuk. Dan aja gedean winred kari kan dari winred clean gua mah. Sekali anda kan gua tapi yang matiin gak kayak gua. Bocor anjing darah orang ya. Entah damage-nya ditambah enggak sih guys? Karni cok. Skill satunya auto aim gitu guys. Kalau ada hero di depannya ya. Dia nggak ngejauh anjir, jadi lu kalau bodoh main kari pun sekarang ya skill satunya bakal apa? Bakal di musuh gitu loh. Jadi gimana ya? Kalau lu sembunyi di rumput sih musuh otomatis sih harusnya ya. Misalnya dia lewat nih, lu skill satu kan slow banget jadinya. Tambah lu kena Thunderbird lagi ya. Lebih cepat, lebih cepat. Lagi lu pakai buff aja nih. Aduh. Terusin bae ya, nge-hit sini ya.
Jarang gue mati gitu mainnya, keren gak konsisten loh. Langsung orangnya kan, langsung orangnya dia sekarang, keren cuy. Jadi lo nggak usah mundur-mundur dulu kan, kalau dulu kan lo harus mundur-mundur dulu kan biar pas ke hero nya sekarang dia udah auto pas gitu, jadi enak banget. Pakai DAS. Enggaklah. Ini lu skill 2 bisa berkali-kali anjir. Kalau pakai DAS cuman buat yang darah tebal doang. Kalau kayak gini darah sekarat pun gacor, boy. Oh, lihat ya. Gacor aja ini damage-nya, boy. Gacor kali ya. Waduh anjing. Kalau mau pakai DA segala macam itu jadinya lembek, karena kan ini keras kali. Jauh boy, 4,5 detik dengan 2 detik itu. Kalau kayak gini enaknya bisa barbar, damage-nya tetap sakit. Tergantung selera lah sih. Wawan gak mati. And sing. Lelanya udah sakit anjing. Mana nih guys cara menangnya cuy? Ikuti ritme pergerakanku. Lebih cepat, lebih cepat. Cepet banget ya.
Wait, ya Allah gila sih. Sepatu ganti Won bang, buat apa Won? Pakai won wonan ya guys ya, tidak usah won 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 te kucing won itu ya guys ya, item lemah anjing won boy. Tembodo anjing, biarkanlah tuan wonnya itu yang pakai won ya, tolol. Lihat guys, yang pakai won tuh pasti tolol tolol anjing.